Okay, selamat petang semua rekan-rekan. So, hari ini kami bahasa Malaysia untuk buat cooking demo ini ya. So, sebelum saya start ini cooking demo, saya nak tahu siapa yang pertama kali tengok ini InnoChef Touch. Okay, kalau awak pertama kali ya, boleh dekat itu chat sana, type 1. So, to let us know your first time to seeing or attending this InnoChef cooking demo. So boleh type nombor satu lah kalau you okay. So okay, welcome Shanley. Welcome Regine, the first timer, the pertama kali. So hari ini kami akan menunjukkan cara memasak seronok berbunyi dengan itu InnoChef. So welcome Charlotte. Okay. So I believe there's a few new friend here, huh? Hi, Malia. Yeah, selamat petang, Regine. Okay. So first of all, saya Adam. Nanti bersama rekan-rekan saya dengan Lisa. Okay. So Lisa boleh test you punya mic. Hello. Can you guys hear me? Okay, so Lisa can hear you. So later, nanti Lisa juga akan memasak satu ataupun dua dish. So bersama saya ada juga Jolene. So Jolene. Okay, still cannot hear you. Jolene. Can you hear me now? Yeah. Hi. Hi, everyone. Okay, so Nandina. Can you hear me? Okay, good. Yang last kali ada Cikgu Naomi. Okay, so Cikgu Naomi boleh buka suara dengar? Oh, saya sudah datang. Boleh dengar? Okay, so everyone can hear. Okay, so saya Adam. So before we start, kami nak memperkenalkan diri dulu lah. So bagi ini InnoChef Touch, dia itu syarikat yang membuat itu InnoChef Touch ialah kumpulan Taurus lah. So kumpulan Taurus ini ditubuhkan pada 1962 daripada Spanyol. So kalau you kira sampai hari ini sudah lebih 58 tahun. Okay. So barang-barang itu Taurus boleh terdapat di lebih 80 negara. Okay, di ini dunia ini. Dia baru datang ini Asia Pacific ah, lebih kurang 3 tahun lah, for the last 3 years. Okay, so this is about the Taurus group. So apa yang beza, apa yang kami punya how to say the putong tak sama perbezaan ya, mungkin Lisa boleh bersama saya okay, so di Malaysia sini ya lebih kurang 2 tahun, okay, kami baru celebrate the 2 years anniversary ya. So for the past 2 years we have over 3000 satisfied customer lah. So this is in Malaysia, the InnoChef. So kami juga pengedar di 4 negara lah, Malaysia, Vietnam, Singapore and Brunei. So sekarang kami fokus dekat itu Malaysia lah. So we are bringing the authentic traditional cuisine lah bagi Malaysia. So Lisa is one of our recipe developer. So nanti kami akan juga memasakkan Malaysian. Okay, Malaysian yang sesuai untuk kami punya taste, kami punya local cuisine, local recipe. So this is the beza. So because of the Malaysian cuisine, so in 2 years time, kami more than 3,000 satisfied customer. Dan mungkin dari mana boleh kamu type dekat chat ini ya? Macam saya dekat dari Penang ya. So macam taste dekat Penang dan taste dekat itu KL ataupun Johor ataupun Terengganu ataupun yang dari Sabah Sarawak itu taste totally tak sama. So dari sini you boleh bagi tahu kami tahu ah. Okay Lisa dekat itu Terengganu lah. So Terengganu punya taste ah. Dia ada dia sendiri punya taste. Okay, Jolene, okay juga dari Penang. So we miss Penang food. Sudah berapa lama tak balik itu Penang.
So Yanling dekat itu Johor, okay, Eunice, okay, Charlotte dekat itu KK. So different stage ya, ada different punya itu taste. Okay, Johor Baru, wah banyak Johor ah. So because of this reason, we also ada banyak yang itu ambassador join company kami untuk membagi tahu customer apa itu kelebihan menggunakan InnoChef Touch ini. Okay, Johor, JB dan Sarawak. So different tastes ah. So because of this reason, this InnoChef Touch akan membawa you how easy we are doing in our kitchen lah. So sangat senang, semua nanti dekat itu cooking demo you akan tahu macam mana operate ini machine yang canggih. So akan connected dengan itu wifi. So semua recipe sudah dekat itu recipe cloud, gunakan itu mobile apps. Kami juga ada itu InnoChef punya mobile apps, you dekat mana juga boleh tengok ini recipe. So yang best sekali sekarang dekat Malaysia, kami ada bahasa English, bahasa Chinese dan juga bahasa Malaysia, BM punya version. So apabila you buka itu InnoChef Touch dalam semua bahasa Malaysia. So this is yang what I can say is the only one in the world lah ada itu bahasa Malaysia dalam itu machine yang canggih. So how much you can own it ah? Be our owner is about 6888, okay, by installment lebih kurang RM9 per day ya. So is affordable for everyone. So this is about the price and who are using, siapa yang menggunakan. So kalau you sendiri yang tinggal ah, macam Jolin dia dari Penang tau, sekarang sendiri tinggal dekat itu KL ah. So yang single punya orang boleh menggunakan dia sebab dia boleh memasak masakan yang bagi satu orang. Yang keluarga kecil, dua ataupun empat orang sesuai guna. Dan kalau you berasal dari keluarga yang besar, macam ada 8 orang, 10 orang, so dia nak masak masakan yang bagi orang ramai juga boleh. Okay? Yang senior citizens, so senior citizen juga boleh menggunakan mesin yang canggih ini. Macam you tengok you punya bapa ataupun ibu, mesin sekarang juga itu touchscreen. So yang ini touchscreen punya masakan mesin bagi mereka juga sesuai. So yang paling suka ialah itu kanak-kanak, sebab sekarang kanak-kanak semua guna handphone, guna iPhone, iPad itu semua. So mereka akan tertarik dengan cara masakan InnoChef Touch. So yang sangat pandai masakan. So macam nanti you boleh tengok Jolin ke ataupun Lisa ke, dia mereka ialah recipe developer bagi InnoChef Malaysia. So mereka sangat pandai memasak. So kalau you sangat pandai memasak, you boleh mencipta recipe sendiri dan masukkan recipe you dalam itu InnoChef Touch machine recipe cloud. So nanti Lisa akan ceritakan sikit tentang itu how to upload your own recipe. So yang pandai masak, you boleh upload you punya recipe dekat itu touch machine. So yang kalau yang macam saya ha, tak tahu masak, okay, tak tahu macam mana, saya cuma tahu masak itu maggi mee ataupun telur goreng, dua saja. So macam mana nak masak itu, let's say saya suka itu makan sambal belacan. So saya tak tahu macam mana masak, tapi kalau dalam ini ada sambal belacan punya resepi, saya juga boleh ikut step by step dan masak itu sambal belacan. So saya suka makan itu ayam masak merah kan. Saya no idea macam mana masak, tapi dalam InnoChef Touch ada resepi ini, saya cuma menyediakan ingredient dan semua step akan bagi itu InnoChef Touch yang melaksanakan itu masakan. So this is the way how InnoChef Touch cooking. So this is some introduction before we go into the cooking part. So sekarang kami nak masuk itu masakan punya masak. So yang first sekali kami akan menyediakan satu fruit juice. So okay, Shanley, I will make you co-host. You help me to how to say. 帮我开那个 pin video。你要开什么？
I will on the go to the kitchen now. Okay. So wait me a few seconds. I will log in with my handphone and start cooking the first dishes. Okay, Shanley, this is your line. This, okay, hi. Oh. So can spotlight me or not? Can. Yeah. Okay, send us spotlight. Okay, thank you. So, semua orang boleh tengok ah. Kalau you boleh tengok you tekan comment ah, so saya boleh nampak you punya comment. Hai. Okay, so ini machine InnoChef Touch. Okay, nampak. Okay, thank you. So sekarang saya nak buat itu satu jus ah. So dia boleh jadi satu fruit juicer. Sebab InnoChef Touch dia boleh ada banyak itu clear boleh tengok. Okay, thank you Zira. So Touch ini dia boleh jadi fruit juicer, nanti dia boleh jadi itu bread maker kan. So sekarang first sekali saya masuk itu recipe mode. Then saya nak buat itu limau kasturi. Okay, sebab Malaysian suka minum itu limau kasturi dekat itu kedai mama kan. Sekarang tak boleh pergi kedai mama. So, dalam ini, saya sekarang sini itu English punya version. So, boleh search by category. Dia boleh cari dekat itu macam minuman, ayam punya kategori, daging punya kategori. So, dia ada banyak kategori. Okay, roti punya kategori. So, sekarang saya nak itu calamansi kan. So, saya boleh search yang itu drinks punya kategori ataupun saya boleh search okay, calamansi juice by wording. Also can. So, first, I will call up the recipe first. Okay, limau kasturi. So, limau kasturi, dia akan tunjukkan apa itu ingredient. So, bagi itu ingredient kan, dia nak 90 gram. Okay, 90 gram rock sugar. So, sekarang sini sudah sediakan itu rock sugar. Yang macam ini, rock sugar. So, 16 pieces limau kasturi. So yang ini limau kasturi 16. So next 5 piece dry sour plum. So I just prepare all these ingredient lah. Okay, 5 biji yang ini sour plum. Asam boy. Okay. So yang ini air 800 gram. So sediakan 4 ingredient saja. So after that I just press the tray. So this sekarang nak masukkan itu masakan lah. So yang first sekali saya tak tahu nak macam mana buat. Yang ini dia akan panggil saya letakkan 90 gram punya rock sugar. So nanti sini you boleh nampak tak? Dia menjadi satu weighing scale. So sekarang saya buka dan masukkan itu 90 grams of rock sugar. Saya cuma kena ikut saja. So teh 90 gram. So what's the benefit of having this weighing scale? Tiap-tiap kali you buat itu juice ah, dia taste yang sama. Okay, so ini yang bagus kalau ada itu weighing scale. So saya letak itu satu ingredient sudah siap. Tekan itu next, then dia sudah set semua. So sekarang you akan dengar dia punya power sebab sekarang turbo yalayai kelajuan yang paling cepat bagi InnoChef Touch machine. So ada suara sikit ah, tapi sangat cepat sebab 5 saat saja. Okay. Okay. Step completed. So tadi yang ini rock sugar dia punya size ya, boleh naik tengok ah, dia satu ketul kan. So lepas 5 saat punya turbo dia punya paling cepat punya speed, you boleh tengok
Saya pakai baju hitam, you boleh tengok itu. Okay, dia sudah jadi powder. Okay, rock sugar powder. So next, tepung, ya tepung. So sekarang masukkan 16 biji 5 kasturi. So cuma ikut step by step saja. Lepas masuk, tekan next, dia akan guide you lah. Okay, 5 ketul itu dry sour plum. So bagi saya itu tricky. Lima ketul. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ya, sour plum ini, dry punya. Ketul. So next, tadi yang ingredient tak perlu timbang ah, dia tak akan keluar itu timbang. So sekarang dia nak timbang 800 gram itu air. So itu timbang akan keluar lah. So nampak sini, dia akan bagi kami tahu berapa gram. Okay, kalau lebih dia akan tunjuk yang merah. Okay, sudah lebih macam itu. So sekarang dalam tengok semua ingredient masuk dalam, ada air, ada tadi itu rock sugar powder, ada limau kasturi dan juga itu dry sour plum. So tutup, semua ingredient sudah masuk, okay. So sekarang dia juga akan automatically, kami tak perlu tahu dia buat apa, sebab sekarang dia jadi fruit juicer. Nah, tolong kami buat itu limau kasturi. So cuma dalam beberapa saat saja, kami yang itu limau kasturi sudah siap. So sekarang, okay, dia juga akan bagi you instruction lah. Insert the netting basket. So this is one of the accessories lah. Netting basket dia buat daripada itu stainless steel. So dia juga boleh sip the itu isi. Sebab tadi semua ingredient sudah masuk dalam kan. So nak macam mana sip dia? Guna yang netting basket ini. So this is one of the accessories, fully stainless steel. So sekarang, okay, sini boleh nampak sini. Okay. So 16 biji itu 5 kasturi boleh buat 1 jar 800 ml punya. Ya average 4 gelas lah, kalau 1 gelas 200 ml ah. So ini boleh buat 4 gelas. So you imagine lah how easy, how fast, how convenient and juga boleh save kami punya duit. Sebab kalau you minum dekat itu luar kan, 1 gelas itu 5 kasturi dia cuma bagi you mungkin 2 biji itu 5 kasturi, then you sekarang ah kena sendiri buat itu jus ah dekat itu kedai mamak. Tapi sekarang you tengok less than 10 second, okay, sangat pekat, you tak boleh nampak, okay, tak boleh nampak itu, cannot see through ah, so sangat pekat yang ini. So yang hari ini first sekali nak memperkenalkan itu InnoChef Touch boleh menjadi sebagai satu fruit juicer. So next I will invite my another colleague. She will show you beside become the fruit juicer, what else can InnoChef Touch do for us? Okay, ayah lu sudah keluar. Okay, so this is my sudah habis lah ha. Saya punya itu turn. So thank you. Shani can help to pass to next cook. Okay, Ken, thank you, Adam. Now I have to go to sekarang saya perlu invite mana itu Jolene. Sini. Oh, okay, Ken, nampak, sudah nampak. Nanti ya, Jolene. Yeah.
Yeah. Okay, Jolene. So sekarang right. Jolene, tolong bagi tahu kan apa yang Jolene nak masak. Boleh bagi tahu? Okay, boleh. Thank you, Shanley, and thank you, Adam. Terima kasih sangat. So tadi, okay, selamat. Perlu bagi tahu semua orang dulu. Selamat datang ke Zoom session ini. And harapkan semua baik, semua sehat, okay? So, pada petang ini kita akan, kan tadi Adam sudah tunjuk macam mana nak buat jus menggunakan mesin ini. So, sekarang ini kita akan tunjuk, mungkin boleh cuba teka. What are we going to do? Memang dish ini memang common lah among Malaysian. Bukan sahaja dalam Malay community, dalam Chinese ke, dalam Indian ke, semua makan dish ini juga. So ini kangkung betul. Kangkung belacan. Yes, kangkung belacan betul. So sekarang ini kita akan buat kangkung belacan. So of course, I will show you the ingredient, bahan-bahan yang kita ada dekat sini. Kita akan kisahkan bahan-bahan semua ini dulu. So kita ada bawang besar, bawang putih, cili dan apa tu? Udang kering. Ini udang kering, 10 gram. Dan bahan tu, amount of ingredient tu berapa banyak nak guna, nak letak dalam mesin ini, semua sudah dalam resipi dah. Okay, so tak payah risau. Okay, so sekarang ni kita akan kisahkan lah. Kita proceed untuk kisahkan bahan-bahan semua ni lah. Okay, letak. Jika ikut ingredient list itu, kita perlu letak bawang merah dulu, 40 gram. Satu biji atau 5 gram bawang putih. Dan udang kering, 10 gram. Sempat tengok kan semua? Clear kan? Sempat clear. Jika tak boleh dengar, beritahu. Jolene, saya rasa you punya touch sudah tertutup lah. Ya, sekarang ni dia buka balik. So kita So sama lah macam tadi Adam cakap, boleh je guna mood recipe, tapi guna menu apa atau apa-apa macam ni. Okay? So macam mana nak cari kangkung belacan? Cari je. Type kangkung. Boleh tengok kan? Okay, boleh. Type jika type kangkung, dia sudah akan keluar lah. Tak payah type semua. Kangkung belacan 4 minit. Okay. Cepat saja. Alright. And then selepas tu 2 biji cili merah yang sudah dibuang biji dan dipotong lah. Dan of course belacan. Okay. 10 gram. Okay. So sekarang ni kita akan kisahkan. Just press je. And then seterusnya. Okay, siap. So, kita akan ulang satu kali lagi untuk bagi dia lebih hancur lah, okay? Tapi saya akan tunjuk. Saya punya buku. Sempat tengok? Yeah, macam ni. So, kita akan buat satu kali lagi bagi dia lebih hancur. Tak risau, semua ikut je. Semua ikut step itu. Tapi sebelum nak ulangkan lagi kan, ingat perlu guna spatula untuk buat semua bahan tu ke bawah peril itu. Untuk bagi dia sentuh blade itulah.
Okay, dah. So sekarang ni kita boleh start masak dah. Menggunakan dua sudu besar minyak untuk tumiskan bahan-bahan tu. So tuangkan semua minyak tu dalam periuk. Kan senang kan? Tak payah guna blender, tak payah nak pindah sini, pindah sana. So semua buat dalam satu periuk je. Satu periuk je. Tuang sudu besar minyak. So, saya teruskan. So, dalam step ini, dia guna speed S. Kan semua kita punya resipi tu datang dengan speed, temperature dan masa. So, speed S ini salah satu, iaitu salah satu fungsi yang selling point kita. Kerana speed S tu dia boleh tolong lebih hancurkan bahan-bahan itu bila kita masak. So, lebih boleh jimatkan masa, boleh jimatkan preparation time juga. So sekarang ni 2 minit, tunggu je bagi dia tumis. Yes, Jim, semua dalam satu periuk. Tak payah cuci blender. Blender tu kan belacan. So jika dia blender tu dia bau sikit lah, ada bau sikit. So sekarang ni buat dalam satu periuk, senang. Tak ada lalat. Ada lalat ke? Sempat tengok ada lalat ke? Saya punya kamera tak begitu baik lah, boleh tengok ada lalat. Jika ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dalam chat je. Tak ada orang yang boleh assist dan boleh tolong jawabkan soalan. Ya, so sekarang you boleh tengok yang ini Inno Chef Touch, dia punya cooking technology ialah induction heating, IH technology. So banyak yang tanya, ya, yang mesin masak itu kangkung belacan, dia boleh dapatkan yang bau macam kami makan dekat itu restoran tak? Sebab restoran, kalau you pernah masuk itu restoran punya dapur, dia punya api sangat besar dan masak itu dengan itu periuk yang ya itu macam Chinese cakap wok hei ya. So itu Innocent Touch dia masak itu kangkung belacan akan dapat itu bau yang macam itu restoran punya taste tak? Ya macam ni, dia bau dia keluar tapi dia tak begitu banyak asam. So get the best from both world. You tak payah banyak asap tapi dapat bau. Baik kan? So Jolin, you sekarang dekat itu dapur ke ataupun living hall? Dining table. Okay, dining table. So dekat dining table juga boleh masak kangkung belacan. Sangat tak yeah, betul. Can you you buat itu periuk dekat itu dining table, you tak akan masakkan. Sebab itu minyak semua akan you punya itu meja ke ataupun lantai akan sangat banyak itu minyak. Tak boleh cik, bersih je. Maksudnya kalau masak apa kangkung belacan, minyak mesti mengecik, pedas lah, bau lah. Ini semua minyak kat dalam, dia tak mengecik. So boleh lah masak kat meja mana-mana pun boleh. Bagus lah. So, memang saya memang dining table je. Guna dining table je. So sekarang ni dah tumiskan semua bahan. So next step, okay. Sekarang ni nak masukkan kangkung dah. So masukkan semua kangkung ini, semua ya, semua dalam periuk tu. Okay, 200 gram. Okay, mari kan kita masukkan kangkung. So kan tengok kangkung tu macam banyak kan, volume banyak. Sempat ke, mungkin ada orang tanya lah, sempat ke boleh masuk semua dalam periuk tu? Nanti tengok lah. Masuk je, tak payah risau. Semua masuk je. Saya punya tangan sudah cuci ya, tak payah risau. Tapi ini saya makan juga, saya makan sahaja lah, so sama juga.
Okay, dah masukkan semua. Dan terusnya, satu sudu besar sos tiram. Okay, so Wada yang tanya tak perlu tukar breaker. Sebab tadi dia tengok saya guna break yang sama. Itu rock sugar jadi powder. Yang itu jus semua sudah hancur. Tapi sekarang itu nanti sayur ini akan hancur ke ataupun macam mana ha? Lepas 2 minit you akan tengok dia punya result. Nah, nanti boleh tengok. Nanti boleh tengok outcome tu. Tengok dia hancur ke tak? Sebab dia result. Ya, dia risau. Ini macam penuh kan? Okey, nanti kita tengok. Okey, dia aje. Bagi mesin itu masak, kalau kita masak, then sekarang ni kan the remaining time you can just start to clean up your barang already. Boleh simpan semua dan sudah siap dah. Selepas 2 minit, then semua kakak belajar dah siap. Okay, so kalau you imagine dekat itu traditional way cooking kangkung belacan, you tak boleh macam Jolin sekarang ada makeup sikit lah. So kalau you dekat itu dapur masak traditional way, you tak akan makeup macam Jolin hari ini. Sebab akan ada banyak. Betul lah. Kalau jelas jika ada orang yang nak suka makeup, suka tengok cantik-cantik, memang cantik, tapi nak masak lagi, boleh guna ini. Kerana tak ada asap, ada bau tapi tak ada asap, dan tak payah berpeluh-peluh juga. Saya tak berpeluh sekarang ini, tak. Saya tak turn on saya punya aircon juga, tak ada. So semua ni senang. Banyak sesuai untuk apa dapur apartmen sekarang ni semua kecil kan. Kalau nak masak berasap semua, mesti satu apartmen mesti bau punya. Yang ni nampak bersih je. Ya, yang penting kan kalau you masak kan tak payah pun diri rekat depan dapur kan dengan masak-masak. Yang ini senang kan? Tengok itu Jolin, dia boleh pergi swap Facebook, boleh chat dengan semua orang. So senang ya guna InnoChef Touch. Yang masak itu kangkung, tak payah berdiri dekat depan itu wok. Betul. Saya pakai touch sambil jahit baju. Knitting baju, knitting bag, ya. Yeah. Wow, iyalah ada senangnya. Okey. Bagi saya ambil mangkuk. Dia ada bau itu kangkung kan, sudah lupanya dia punya mangkuk nak keluarkan. Senang, memang senang sangat sampai saya, ya, kangkung sudah habis masak, saya pun belum keluarkan saya punya mangkuk. Ya, yang tadi ada satu kawan yang tanya, perlukah itu letakkan oyster kan? Itu memang sendiri punya rasa. Kalau you nak itu strong taste, then you boleh add oyster in. If not, you can actually skip it as well. So, sekarang ni semua dah punya lampu. Okay, dah semua dah masak. Then kita boleh keluarkan dalam mangkuk lah. Okay, nanti ya saya keluarkan semua dulu, nanti saya tunjuk bagi semua orang. Saya yang makan. Nanti semua sudah beli mesin dan boleh masak sendiri. Saya tak payah takut saya punya living hall ada bau belacan juga. Kerana saya punya dining table memang just tepi living hall. Tapi tempat nak guna untuk InnoChef Touch pun sikit saja. So dining table you boleh tengah masak dan you pun boleh makan dekat situ sama juga. Betul. Ada orang tanya, boleh rasa dulu tak makanan ni between the step? Yeah, you can.
You can actually open up and then you taste it, then you cover back and cook. But if you just follow recipe, yang itu recipe memang sudah taste it. Kalau you boleh, you kasih masak satu kali, you tinggal mungkin terlalu masin ke, terlalu apa lagi, pahit ke, atau terlalu spicy ke, you boleh kurangkan itu rasa yang you suka punya. Kadang-kadang kan terlalu pedas kan, kanak-kanak tak makan, you boleh kurangkan kali kedua. Okay, dah. Ayo. Saya punya. Yo, kangkung belacan. Yo. Hijau cantik, okay. Tak overcook langsung. Lampu. kangkung belacan dah siap lah. So, ini dinner saya. So, okay. Itu je. Thank you semua. Okay, thank you Jolene. So the next, what is the next for us? Apa yang kita nak sekarang sudah nampaknya dia macam boleh masakkan, apa lagi kita boleh buatkan? Nampak kan InnoChef Touch boleh buatkan itu roti? Kita ada satu master Sifu yang buatkan roti. Kita akan pergi dari jauh-jauh Miri, itu Cikgu Naomi yang ajarkan macam mana guna InnoChef Touch boleh buatkan itu roti. Hello, good evening everybody. So, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita gunakan mesin yang sama. Yang tadi sudah buat jus, sudah goreng sayur. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana mesin ini boleh buat roti. Yang hari ini saya akan tunjukkan roti yang anak-anak memang sukalah, roti hotdog bun ini. Yang ini saya sudah prepare, so sekarang dia sudah proof, sudah ready untuk masuk ke oven. Maksud dia sudah proof double in size. So sekarang apa kita perlu buat ialah sapu telur, kemudian taburkan sedikit sesame seed. Saya tinggal satu untuk tunjukkan semua bagaimana saya buat ini. So last one saya tunjuk macam mana kita sapu telur ya. So just ambil telur kemudian kita pukul dan just sapu di atas permukaannya. Lepas itu kita tabur sikit sesame seed. Kalau tak suka sesame seed, tidak simpan pun boleh ya. So sekarang kita terus masukkan ke dalam air fryer oven. Air fryer oven new black. So ini ya, you tengok saya belum ada preheat ke, belum ada buat apa-apa dekat sini. So untuk new black ya, kita tak perlu preheat kita punya oven. Kita boleh teruskan masuk ke dalam, kemudian set kita punya masa dan suhu yang kita perlukan. So you simpan ke level yang terbawah, the first level. So you just on. Then you choose the function, then kita adjust dia punya temperature. I want 160, 12 minutes, then kita set okay saja. Kita on saja. So you boleh tengok sini ya. So dia akan pakai dalam masa 12 minit dia akan siap ya. So sekarang saya teruskan dengan InnoChef Touch kita buat dia punya dough. Yang ini kita hanya perlu simpan dia akan nanti 12 minit dia akan ada alarm lah dan kita ambil keluarkan roti itu. So untuk InnoChef Touch ya, resepi roti kita akan boleh cari di dalam kategori ini. So yang ini kita adalah resepi, kita punya resepi mod. So you boleh tengok ini ya, dia semua kategorinya sudah di set. So you kalau nak masak sayur, you pergi vegetable kategori. You nak roti ke, you nak cake ke, you pergi different kategori. So sangat senang untuk mencari resepi. For example, hari ini saya nak buat roti ya, so saya pergi bread punya kategori. Di sini kita akan nampak semua resepi yang sudah di upload ke dalam resepi club kita. Semua resepi ini adalah free ya, so you boleh access anytime you want, any recipe you want, you just click apa-apa resepi yang you suka,
So you click, then you boleh tengok dia punya gambar. Suka ke tidak? Kalau tak suka, boleh keluar, boleh pilih lagi. So you boleh tengok, oh ini cinnamon roll. You nak buat cinnamon roll? You boleh teruskan. So hari ini saya nak buat hotdog bun. Resepi ini sudah terlalu banyak. So kalau you nak satu-satu cari mungkin agak susah, tapi kita boleh pergi search pattern macam kita pergi Google. Kita nak search barang, kita boleh pergi search pattern kan. Yang ini dia juga sama, sangat smart. So you just search, you just key in the keyword. So ini ialah hotdog bun. Saya just key in hotdog. HOTDOG. Saya key in hotdog saja. Yang ini saya salah jodok, dia pun hotdog pun keluar. Sangat smart. Saya key in jodok, dia hotdog pun keluar. So ini adalah resepi hotdog bun saya. So, you tengok picture, suka ke tidak? Kalau suka, you pergi tengok dia punya ingredients pun semua sudah list dekat sini. So you baca, you punya ingredients semua kalau ada, you sediakan. Kemudian you terus pergi play. Play maksud, kita nak start buat sudah. So you pergi first step. Dia akan bagi semua ingredient ini step by step. You ikut saja simpan ingredient dia. For example, first dia suruh one piece whole egg. So, kita sediakan telur. Masukkan sajalah. Masukkan ikut dia punya sequence. So, masukkan telur. Lepas tu, kita tekan next saja. Next. Yes, 170 cold water. So kita juga masukkan water saja. Dia punya penimbang sudah keluar. Kalau dia perlu timbang, dia akan keluar penimbang. So you tak perlu ambil timbang lagi. Kemudian baru boleh buat kan? So next lagi, 20 gram sugar. So you ambil sugar, masukkan 20 gram. So you tengok sekarang dia punya penimbang sudah zero ya. So dia akan automatic tear. So you tak perlu tekan apa-apa, you tekan okay saja. So masukkan 20 gram of sugar. So sekarang saya terlalu banyak sudah 25. So dia akan warning merah sudah. Tapi tak apalah 5 gram untuk sugar tak apa. Tapi kalau untuk garam ke untuk yeast ke tak boleh ya. So kita next saja. 1 teaspoon of salt. So kita masukkan garam 1 teaspoon. Hanya ikut arahan saja, sangat sangat senang. Siapa-siapa pun boleh buat. Anak-anak kecil kalau dia faham apa itu garam, apa itu sugar, mereka pun boleh buat. So sekarang 1 teaspoon of yeast, kita masukkan yeast. And then next lagi. Next, kita perlu milk powder. Milk powder saya sudah masuk di sini dengan kita punya tepung ya, bread flour. So masukkan saja. Lepas itu tutup balik. Kita tekan next saja, tekan OK saja. So di sini dia akan step dia sudah preset apa dia punya. Suhu apa dia punya, speed apa dia punya, masa sudah preset semua. You jangan tak perlu risau, you tekan saja. So dia akan otomatis sekarang dia akan menguli kita punya dough ya. So hanya dalam masa 1 minit setengah saja. 1 minit setengah dia akan uli kita punya dough. Lepas itu last ingredient kita masukkan cold butter. So ini adalah last ingredient yang kita perlu masukkan. So total kita punya ini proses hanya 3 minit ya. So kalau kita buat dengan traditional way pakai tangan, boleh kita imaginekan berapa lama kita perlu kan untuk mengguli satu dough. Biasa kalau you ada machine pun, you kena at least half an hour, you boleh baru dapat window pan yang kita kata itu window pan. Kita perlukan masa yang panjang. Tapi ini 3 minit saja. 3 minit sekelip mata, you punya dough sudah siap. And then you boleh terus pergi shaping. You tak perlu, kalau kita yang di sini, kalau pernah buat roti,
memang kita biasa pot roti kita kena ada dua kali proving kan. First proving kita kasih dia relax, kasih dia punya dough tapi elastik lagi. Tapi yang untuk InnoChef Touch, sebab dia sudah 3 minit sudah pergi kita punya window pan, so you boleh skip yang first proving. Kalau you mau boleh juga lah, tapi not necessary. You can choose, pergi shaping punya step lah. So sekarang dia tadi ada kasih saya alarm kan, ini step sudah complete, step completed. So you okay. Next step dia akan terus pergi dia punya penimbang dan dia akan bagi instruction 50 gram butter. So sangat senang, you ikut saja dia punya instruction. So that's why saya cakap kanak-kanak pun boleh buat asalkan mereka tahu itu ingredient, asalkan mereka tahu itu apa itu butter, apa itu flour, semua-semua resepi di dalam mereka, sini mereka boleh buat. Even masak ke, buat jus ke, buat ice cream ke, mereka semua boleh handle. Sebab ini sangat senang operate, kita hanya buka, kemudian tutup palet, kemudian lock. Ini adalah safety dia lah, mesti lock, baru dia akan boleh operate dia punya resepi. So, kita next lagi. Di sini kita perlu 1.5 minit saja. Yang tadi 1.5 minit, sekarang 1.5 minit. So, lepas ini kita boleh terus check dia punya dough ada window pan kan tidak. Kalau sudah okay, kita terus boleh buat shaping. So, sementara itu, kita punya air fryer pun kerja dengan kita. Sudah pakai, kita punya hot pan sangat cantik. Boleh nampak kan? Boleh nampak ya. So ini memang ketua-tua ini memang adalah partner lah. So masa kami masak pun kami selalu dua-dua sekali pakai. Yang ini mungkin kita pakai ayam ke, pakai ikan ke. Yang ini kita boleh masak nasi ke, goreng sayur ke, masak kari ke. So dalam masa yang sangat singkat kita akan boleh menyediakan satu meal kita. Sangat singkat, 30 minit saja kita boleh siap menyediakan meal untuk keluarga kita. Kan sangat senang. So kita balik, InnoChef Touch ini dia sudah 7 second. Sudah dia akan selesaikan dough kita. Okay, Cikgu Naomi ada Maya tanya kenapa bergegar. Mengapa bergegar ya? Sebab saya punya meja ini ya, ialah meja yang tidak stable. So yang ini dia function dia ialah menguli. So dia punya power memang kuat. So yang ini dia bergegar memang dia akan bergegar sebab ini ada dia punya metodologi. Dia mesti macam ini. Dia punya dough baru dapat ada window pan. So, you tengok dia 3 minit saja. Kita punya dough sudah kilat, berkilat dan cantik. Okay, saya show macam mana kita punya window pan ya. Okay, untuk keluarkan dough ini sangat senang. Kita hanya perlu buka yang belakang sini. Kesemua aksesori ini boleh dibuka ya, bukan fix punya. So you senang cuci, senang keluarkan dough. Tidak perlu ada alat yang special untuk keluarkan dough. So ini adalah dia punya blade lah tadi untuk kita buat jus. Tadi buat kangkung pelacang, sekarang buat menguli dough, semua pakai plate yang sama. So ini adalah fully stainless steel punya plate. So you boleh tengok
sangat cantik dia punya tu. Selesai sudah. Dan kalau you malas nak cuci dengan tangan, you boleh buat satu auto cleaning. Masukkan blade, kemudian masukkan air. Kita boleh buat satu auto cleaning. Okay, sekarang saya show macam mana kita buat kita punya hotdog pan ya. Yang tadi saya cakap window pan. Ada tengah suara agak tik-tik-tik-tik. Maksudnya 12 minit sudah. Kita cek kita punya hotdog pan dulu ya. Cantik tak? 12 minit terus jadi. So, 3 minit kita uli kita punya dough. Lepas tu buat shaping. Proof lebih kurang 1 jam. So, kita terus dapat hotdog bun. Semua proses dia lebih kurang 1 jam lebih lah. So, kalau pukul 9 you buat bun, sebelum pukul 11 you boleh makan supper sudah. So ini adalah window pan ya. Window pan yang kita selalu kata macam mana kita boleh dapat window pan dengan menguli kita punya dough. So biasa ini kalau you pakai mesin roti ke blender itu mixer ke, you perlu masa yang agak panjang ya, at least half an hour you baru dapat stage yang ini. So imagine sekarang you ada InnoChef Touch di rumah ya. Berapa banyak masa you save ya untuk membuat roti. So kita hari ini buat hotdog bun. So kita perlu ada hotdog. Ibu Naomi, timing dan suhu untuk bakar roti ya ada tertera yeah. Dalam InnoChef tak? Ada. You buka saja tadi yang saya resepi tu ah, guided resepi, semua details dia akan tulis di dalam resepi itu. Even berapa berat dough ini, berapa lama you kena proof, berapa you punya suhu untuk bakar di mana satu level, semua ditulis dalam resepi. So macam tadi saya cakap, kita masukkan ke dalam new black air fryer oven. Lowest level. Yang ini semua dari resepi ya. Resepi ada tulis. Semua dari resepi. So saya ikut resepi saja. Resepi kata ini timbang 65 gram. Resepi sana ada tulis. Sebab kita ini ya akan buat 10 biji. Yang 10 biji itu kita pakai macam inilah. So satu kali ialah 5 biji. So kita akan dapat 10 biji. So mungkin ada orang yang kata ini oven tak cukup besar kan, perlu pakai dua kali. Tapi imagine you pakai you sendiri punya biasa punya oven lah. Yang saya biasa dulu kalau saya pakai memang satu kali masuk lah besar kan saya punya oven. Tapi kita masa yang kita gunakan untuk pakai walaupun satu kali masuk tetapi panjang lagi. Kenapa? Sebab kita perlu preheat kita punya oven. And then dia sebab dia punya oven besar, dia punya makan current pun banyak. Dia bukan 1000 lebih watt tau. Dia 2000 lebih 3000 watt. Yang itu built in besar punya oven. So memang husband kalau you hari-hari back nanti akhir bulan dia nampak itu electricity bill memang dia terkejut lah. Kenapa bulan ini ya? Apa you buat lah? So pakai InnoChef Touch Air Fryer Oven ini kita akan save banyak current sebab dia hanya lebih kurang kita punya air dryer pun lebih kurang 2000 watt kan, dia lebih kurang lagi dari air fryer kita, so jangan risau. And then kita tak perlu preheat kita punya oven, so satu kali bake 12 minit.
So even you pack 2 kali pun 24 minit siap sudah. So kalau saya biasa pakai oven besar saya, preheat sudah 25 minit and then pack 12 minit. So kalau you kira-kira lama lagi kan. So ini adalah hot dog bun. So kita perlu pukul dulu lah, lebih kurang 3 kali panjang dia punya apa tuh kepanjangan hot dog ini. Ada orang yang Zira, you pernah sudah buat hot dog bun enggak? Belum. Boleh buat ini ya. Saya buat roti lah. You suruh buat saya bun lah. Hari ini you suruh buat hot dog, besok saya buat lah. Oh, you belajar hari ini dan besok you boleh buat sudah. Ya. Yeah. Noming, saya nak tanya. Let's say like roti kan, dia punya satu aduan acuan. No, it's not acuan. Satu apa? One circle dalam tu kita boleh double ke? What gonna happen kalau kita double? Oh, you cakap kita punya resepi. Saya double kan, supaya tak payah 2-3 kali buat lah. Sebab boleh ke macam tu? Yang ini biasa saya punya resepi ialah 350 gram kan? Uh-huh. You boleh buat sampai 500 gram. Yang maksimum dia 500 gram. So nah, kalau maksudnya dia cakap kan satu biji telur. Saya pakai 2 biji telur. Dia kata satu yeast. Saya pakai 2 yeast semua double. Tak boleh kah? Tak, nanti dia punya dough tak begitu cantik lah. Sebab satu kali hanya 3 minit kan. So you buat 2 kali lah. Kalau you nak buat loaf lah, you boleh satu kali you cari Adam punya loaf lah. Tengok saya promote. Okay, alright. Adam alright. Punya loaf 500 gram. So you boleh dapat terus 2 loaf. Dua loaf roti. Yang you beli tu roasting Innochef Touch tu. Roti punya tu. Saya show ni. Innochef Touch punya roasting ini 500 gram. Kalau you pakai Eden and Love punya resepi, so you terus dapat 2 loaf ini, terus pakai ini dalam kita punya oven tu. So imagine you 3 minit kneading, lepas tu about 1.5 hour proving, and then you pakai 40 minit, so you boleh terus dapat 2 roti sudah. Okay, clear. Thank you. So tak boleh lah, mesti ikut resepi. Nanti ikut resepi. Ya. So saya show one more time ya. So lebih kurang 3 kali dia punya 3 kali kanda dia punya panjang. So kita uli kita gulung macam ini sajalah ha. Yang tadi ini saya hujung dia masukkan ke dalam sikit. Kemudian kita gulung. So Innochef Touch, actually kita ada banyak cooking class, so you tak jangan risau kalau sudah beli nanti tak tahu macam mana gunakan machine. Kita ada banyak tutorial, kita ada banyak live, kita ada banyak cooking class, and then Zoom demo macam ini kamu pun boleh belajar lah. So macam ini kita masukkan ke dalam paper cup. And then kita masukkan ke dalam kita punya air fryer oven lagi yang tadi itu. Sebab air fryer oven ada proof punya function. So kita set proof function. Kita terus set proof function. Kemudian kita proof di dalam air fryer oven untuk 1 hour. Then dia akan terus jadi macam inilah yang tadi saya belum pakai tu. Dia akan kembang double in size. So sekarang you tengok. Dia belum kembang macam ini. Lepas kembang dia macam ini. Dia sudah full. So, saya show macam mana kita arrange dia, ha? So you masukkan ke dalam air fryer oven lagi. Middle level. So you pergi kita punya proof function. So ini new blade ialah dia satu function yang sangat unik ialah dia punya dia punya proof function. Sebab dia boleh set suhu kepada 40 degrees Celsius.
So sangat senang. Masa tu you boleh adjust lah kalau you tak nak 1.5 hour, you boleh adjust lah 1 hour. So you start. So dia akan proof di dalam sini. So after 1 hour, you boleh terus sapukan telur, tabur sikit sesame seed, and then you boleh terus bakar sudah. Okay? Saya punya sharing hari ini sampai sini sajalah. Kita pass kepada yang next. Okay, thank you Cikgu Nyomian. So nanti akan balik sini lagi ya, you makan tunjuk kami lah how delicious you punya hot dog punya bun lah. Nanti dulu lah, supper. Okay, nanti sekarang kami nak invite itu Lisa untuk continue cooking. Then after continue cooking, then you makan itu roti bagi kami tengok lah. Oi, saya sudah kemok, oi. Supper. Okay, so thank you Cikgu Nyomian. So sekarang kami akan... Okay. Pas masa untuk Lisa untuk continue cooking. Alright, thank you Adam, thank you Jolene, thank you Naomi. Hai, assalamualaikum semua, selamat petang. Nama saya Lisa, saya recipe developer dan dekat chef Malaysia. So today Lisa nak demonstrate macam mana nak guna multi cooking punya function. Maksudnya masakan bertingkat ya. So hari ni menu yang Lisa akan masak ialah nasi kukus dengan ikan, resepinya ikan siakap steam limau, tapi hari ni Lisa tak dapat ikan siakap, Lisa guna ikan bawal saja, boleh dia. Okay, so seperti biasa Lisa akan guna apa guided recipe, resepi berpandu. So dalam mode kategori makanan lauk. So Lisa guna function dalam bahasa Melayu sekarang. So sekarang ni kita tambah banyak resepi untuk dekat Melayu lah boleh kata. So resepi makanan lauk. Okay. So ada resepi ikan cecaru, ada kari kepala ikan, macam-macam lah. Patin masak tempoyak, yang tu kena kira. Sekarang ni resepi dua dalam satu. Okay. So, macam Adam and Naomi and Jolene explain tadi, bahan-bahan semua dah ada. Yang pentingnya bahan sebelum start resepi, kita kena tengok bahan tu and sediakan semua bahan. Okay. So bahan Lisa dah sediakan kat tepi sini. Okay. So langkah pertama, okay. Kita kena lock dulu baru kita boleh start. Dia tak clean dah, dah habis tu tak ya. So langkah pertama, dia akan kata 40 gram bawang putih saja. Okay. Bisa kurangkan resepi hari ni sebab tak nak banyak sangat ya. Okay. Seterusnya, bawang putih jeruk. Okay. Bawang putih jeruk. Seterusnya, cili padi. Topiknya sudah preset ya. So, isin sekejap ya. Angka selesai. Okay. Ikut je arahan kat sini. Dia akan kata pindahkan bahan sisa. Nanti. Oh, pedas. Okay. Itu bahan kisar ya. The besi blade keluli ni, dia powerful. Dia boleh masak sayur tapi sayur tak putus. Gentle. Okay. Dia powerful macam Adam buat air tadi. Gula tu boleh jadi debu. Okay. Sekarang ni bahan kisar tak hancur. Bukan tak hancur, dia tak plan cair pun boleh. Okay. So, bahan-bahan dia, kita nak masukkan dalam mangkuk ya. Rasanya kalau nak masak resepi kan style ke, simpel ke, memang baik dia. Sebab nak kena guna blender, lepas tu nak alihkan blender, lepas tu nak simpan lagi. Ini semua satu mesin boleh siapkan semua. Okay.
seterusnya jus air jeruk. Okay. Saya tak letak dalam ni sebab nak campur kat sini ya. Kita seterusnya jus limau 50 gram. Nak campur dalam sini pun boleh tapi kita buat macam ni. Daun kemal boleh. Kita skip for garnish later ya. Dan pula dengan garam. Okey. Pula dengan garam dekat sini. Tau. So. Bahan dah siap semua. Dan ni kita Lisa nak bilah sekejap sebab kita nak tanak nasi. So, give me 5 second tiga. Okay. Macam Jolin, Lisa punya setup ni dekat ruang tamu sebab dapur banyak barang. Okay, dan ni kita, okay, fungsi dua dalam satu ya. So sekarang ni kita nak kukus nasi dengan kukus ikan sekali. So nasi ini beras putih. Lisa dah bilaskan semua. Masuk. Okay. And then air. Kena air tu. Okay. Sebab Lisa nak cepatkan masa kita guna air panas. Tapi kalau kat rumah, kena air biasa. Kalau ada biasanya orang tanya macam mana nak tahu banyak beberapa kandungan air untuk tanak nasi ni, jawapan Lisa biasanya ikut kepada jenis beras yang digunakan. Kalau guna brown rice, air akan memang lebih banyak. Kalau white rice, kurang sikit. Jasmine rice, kurang lagi sebab dia melekit. So, kita kena testing. So, kebiasaan Lisa, biasanya kita ikut jari kan. Macam Uncle Roger selalu kata use the finger kan. Setengah jari kita ni. So letak dalam. And then okay. Inilah fungsi bertingkatnya. Inilah set pengukus. Okay. Dia ada two parts ya. Okay. This one dia punya bakul. And then this one dia punya bulang. So kita nak pakai beras dah ada. Okay. Ini ikan Lisa hari ini. Very, very fresh. Okay. So, bahan tadi dah siap. Okay. So, what I did was, I blend. Transfer kat sini. Dan kita akan lumurkan pada ikan. Okay. Setelah kita start masak ni, kita akan dapat dua lauk serentak. Okay. Kita menggunakan satu alat saja. Mana susu sudah hilang. Nampak. Banyak resepi ada dalam kita punya cloud ni. Masa first time guna tu memang kita guna guided recipe sebab kita kena biasakan diri dengan fungsi alat ni sebab kalau tak reti guna, kita tak dapat menggunakan dia punya maximum capacity kan. Okay. So, ikan kita dah prep, kita masuk. Kalau nak tambah sayur lagi, boleh letak sayur bendi, letak ke atas. So, akan dapat 3 lauk sekali. Tapi hari ni Lisa tak ada sayur sebab tak keluar rumah. So, nasi dalam, beras kat dalam, ikan kat dalam ni, so kita terus masak. That is the safety feature. Kalau dia tak lock, tak akan jalan. So, kalau macam nak bagi budak-budak masak pun memang safe sangat lah. Okay.
pada biasa Lisa akan guna mop manual. Puan akan guna senang saja. So Lisa nak cakap lagi tentang fungsi because the steaming option, kita boleh menukarkan cara pemasakan kita. Boleh dengar tak? Sebabnya bising lah. Lepas you, okay, you kena tengok kamera baru cakap. Sebab kalau you tengok itu touch cakap kan, itu suara akan terganggu sikit. Okay. Dah okay. Sorry, Lisa duduk ingat sikit belakang. Okay. Fungsi multi-cooking ni, dia sangat sesuai untuk especially untuk orang yang nak makan healthy sikit. Okay, because kalau kita nak menggoreng, ada kolesterol, banyak minyak, banyak kerja. Okay. When you do multi-cooking, a lot of the cooking is steaming your function. So you can do fish, vegetable, cook rice. Nanti masa nasi tu sudah siap, dia macam setelah nasi kukus. So air tu dengan kanji beras tu akan jatuh kat bawah. So nasi tu akan jadi low GI. So siapa yang ada health issues atau nak kurangkan pemakanan karbohidrat ke gula ke, it's very suitable to use this function. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Sebab saya ni nak kena tunggu 13 minit. Okay, so ada 13 minit lah. So saya sekarang boleh buat sikit conclusion lah, then baru come back to Lisa sini. So kalau yang participant ada apa-apa soalan nak tanya, boleh type dekat itu chat sini. So Lisa nanti boleh answer you punya soalan lah. So tadi kami before start cooking, saya sudah memperkenalkan siapa kami, Eko Ino Chef, dari mana, Spanyol, berapa tahun punya company kan. So siapa yang guna, so yang small family, big family, yang tahu masa, yang tak tahu masa, semua orang boleh gunakan InnoChef Touch ini. So yang first, saya sekarang rewind sikit. So first, kami buat itu power rice, okay? Itu rock sugar, jadi itu powder. And then after that, kami buat itu fruit juice lah. So beside the calamansi, apa-apa juice kami boleh buat. Macam kalau anak you suka minum itu apple juice ke ataupun smoothie, strawberry, smoothie juga boleh buat. Yang itu ice blended semua boleh buat. Okay, so beside become the juicing function. So next, tadi itu Cikgu Naomi kan, kita buat itu mengguli punya fungsi. So kalau yang nak buat itu biscuit ke ataupun pizza, kalau keluarga you suka makan itu pizza kan. So boleh buat itu pizza dough dengan mengguli punya function. Macam Chinese suka makan itu steam bun, sama punya function. Ataupun kalau you boleh buat itu meatball ke, fish ball ke, semua guna yang mengguli ini function. So semua resepi ini kan boleh dapat dalam itu InnoChef punya recipe cloud. So kalau saya macam tak tahu macam mana buat itu roti kan, saya cuma open saya punya InnoChef Touch, search itu recipe, and then prepare itu ingredient. So semua itu step ke langkah-langkah macam mana nak buat itu dough ke, semua done by InnoChef Touch. So sangat senang. So sini you boleh cupcake juga boleh lah. So banyak yang boleh menggunakan mengguli punya itu function. Kalau you nak buat itu mie sendiri juga boleh. Okay, mie sendiri boleh buat daripada ini InnoChef Touch. So beside that, tadi Jolene kan, dia akan juga masak itu kangkung belacan. So kangkung belacan ini yang semua Malaysian suka makanan. Tak kira apa bangsa, India ke, Malay ke, Chinese ke, semua bangsa suka makan itu kangkung belacan. Sebab ini ialah Malaysia punya dish, kangkung belacan. So dengan menggunakan induction heating technology, IH technology ini, so tadi you tengok Jolene dekat itu dining table kan, juga boleh masak kangkung belacan. So kalau you compare traditional way, you kena ada satu dapur yang ada itu gas besar, then baru boleh memasak lauk pauk yang macam ini.
Tapi sekarang guna yang teknologi punya method ya, sangat senang, you tak perlu berdiri dekat itu dapur ataupun menggunakan tangan ya, untuk memasak dishes ini. So you tengok you punya ibu kan, tangan mesti ada yang itu sudah oil ya, burn. Dipercik dengan minyak masak. So tangan-tangan yang emak-emak akan ada ini sangat susah lah kalau sekarang yang muda nak masuk kitchen semua tak akan say no, okay? I don't want to cook like this way again because I can see how difficult my mother's cooking I want to become a macam ladies lah. So sekarang yang muda tak akan masak yang macam traditional way sudah. So sekarang sangat-sangat senang gunakan mesin, juga boleh memasak dan dapat bau yang similar dengan itu traditional punya cooking. Macam itu api yang panas memasak melecua. Okay, thank you for the translation. So beside that, tadi petang pukul 3 kami ada lebih kurang 40 customer sekaligus kami buat itu Zoom cooking demo memasak satu pack punya mihun, okay, fried mihun. So you nampak ini bowl 2 liter, you jangan tengok dia macam kecil-kecil kan. Dia boleh menggoreng satu pack 400 gram punya mihun. So 400 gram punya mihun boleh bagi berapa adult makan lebih kurang 8 to 10 kalau you makan bersama dengan itu kari ayam ke itu, so lebih kurang 8 ke 10 orang adult boleh makan satu pack 400 gram punya mihun. So bowl yang sama, pisau blade yang sama, boleh ya boleh bagi jiran ya betul. Macam keluarga saya 4 orang kalau 400 punya mihun kena makan 2 kali lunch dan dinner, dan mungkin tak habis juga. So this is how big lah you can cook for one family, for the big family . So beside that, kami ada juga itu mi mamak. Mi mamak juga one of the favorite dishes among our customer, our user. So kalau sini ada yang kami punya user kan, you boleh rate kami punya mi mamak berapa sedap. Kalau kosong tak sedap, maka 10 paling sedap okay? Kosong tu 10 Kalau yang sudah pernah masak ini mi mamak, okay, you boleh bagi tahu kami lah. Okay, kosong tak sedap, nombor 10 memang sangat sedap. So you boleh rate sini 199, only kosong ke 10 lah. So macam itu user makan 99 sudah best sekali Resepi kuih sarang semut memang best macam Lisa. So Lisa dia sebab banyak Malay cuisine dia akan develop Malay punya resepi. So nanti I back to Lisa, maybe Lisa can introduce some of what is your recipe yang awak develop dan juga nak kami punya customer try. Okay, what is your best recommended from your developer? Okay, so sekarang macam Lisa tengah itu masak nasi sambil steam itu fish kan. So ini juga satu method yang boleh menjimatkan masa. Dalam let's say 12 minit ke 20 minit ke, you ada satu let's say steam chicken, ada satu steam sayur, boleh ada satu nasi. Tadi masak nasi dalam itu netting basket lah. So within 10 to 20 minutes, you can have 1, 2, 3 in one cooking. Okay, 3 dishes dalam satu masak. So boleh menjimatkan sangat banyak itu masalah. So for InnoChef Touch, one touch you can replace more than 20 over kitchen appliances. Like from here, you can see the chopper. So pisau itu chopping, you tak perlu chop. Sebab macam tadi Lisa sudah tunjukkan itu cili ke ataupun semua boleh blend dekat dalam mesin kan. Yang itu kangkung belacan sama juga. Kalau yang traditional way, you mungkin kena ada satu itu
chopper untuk cut semua itu ingredient. So sekarang dah perlu dalam sudah boleh ada satu function. Fruit juicer punya function, food processor sama, itu mince meat. Okay, you can use InnoChef Touch to help us to mince the meat. Dia juga salah satu cookware lah, macam sekarang steaming ke ataupun masak itu kangkung belacan kan, dia sudah menjadi satu cookware. Juga tak perlu itu cooker sebab dia sini ada itu induction heating punya teknologi. Whipping cream, kalau you suka makan itu cake ke ataupun yang itu western dessert kan, so ini juga satu whipping function. Dalam ada built-in skill, dia boleh help us to grind grating. Ada satu timer dalam, okay, steamer. Sebab dia temperature control. Yang paling high temperature is 140 degree. So kalau you masukkan minyak kan, you tak perlu itu risau ada itu minyak api. Sebab dalam kitchen, kenapa kena pasang ini? Sebab kalau you tak pasang ini kan, seluruh itu rumah ada itu bau. Tapi guna InnoChef Touch Cooking, ada itu temperature cooking control. So tak ada itu minyak punya bau lah dekat itu dapur ataupun dekat itu seluruh rumah. Dia juga salah satu mixer function. Dia juga boleh grind itu coffee bean, boleh jadi itu coffee maker. Tadi sudah show itu break maker kan, dan juga emulsifying. So only one touch I can more than 20 over kitchen appliances. Sekarang tak kira lagi itu air fryer oven lah. Sebab air fryer oven dia juga ada boleh buat itu dehydrate function, ada proving function, boleh buat itu air fry, frying function. So itu air fryer oven juga banyak function, okay, more than 16 function in one machine. So kalau you imagine lah, dapur you ada satu InnoChef Touch bersama dengan itu kawan baik ya, black air fryer oven, it can cook from breakfast to supper ah, dari pagi sampai supper apapun boleh masak untuk kedua-dua mesin canggih ini. So this is what InnoChef bagi kami punya customer lah. So apa itu harga sekarang untuk Malaysia before September, still this price ah, $6,088. After November, we will have a slightly price increase for the InnoChef Touch. So kalau you nak yang paling best punya harga, lebih baik sekarang sampai sebelum itu November. Okay, so this is the best price at this moment. And we are also need the your help to introduce more kawan-kawan ah. Mari tengok what is InnoChef Touch ah. Because InnoChef Touch started in Malaysia 2 years ago, 2 tahun lalu. Majority is the Mandarin people yang jual itu machine. So sekarang kami sudah ada itu Malay punya platform, Malay punya recipe cloud. So semua kalau you tengok ha, sangat suka hati oh. Sebab semua bahasa Malaysia. Ha. Bukan Inggris, bukan Chinese, so semua bahasa Malaysia. Lisa itu yang in charge in all this Malay recipe development. So sekarang sudah itu sampai masa untuk memperkenalkan InnoChef Touch bagi Malay community. So we need your help to help us to introduce more friend datang tengok kami punya itu cooking show. So for the Malay one, the next one is another 2 weeks, right? So we will share our schedule in our Facebook page and also the Facebook group. So if you are interested, you can follow our MY. Huh? Okay, I will put in the chat here. My InnoChef Malaysia is the Facebook page, and then My InnoChef Club is the Facebook group. So you can follow and also join the InnoChef Club for the Facebook group. We will announce our next cooking show date in these two platforms. So this is the introduce about InnoChef Touch to today's participant. So I will pass the time back to Lisa. Adam, yes. Boleh datang sini sekejap ah? Lisa sudah kah?
Okay. So sebab saya tadi saya buat half portion untuk hotdog bun. So sekarang saya another half portion saya buat ini roti boy. So roti boy sudah siap. So hanya nak tunjukkanlah. So betapa apa tu kita boleh buat kita punya bun kita berbagai jenis di rumah macam bakery lah. Satu dough you boleh buat hotdog bun, you boleh buat butter sugar, you boleh buat roti boy. So sebab masa yang perlu hanya sangat singkat, and then semua resepi kita boleh dapat di dalam kita punya InnoChef Club, semua free and then guided recipe. So you tak risau, you tak pandai buat, you ikut saja. So macam tadi saya buat satu 350 gram punya apa tu tepung, saya dapat 10 bun ini, 5 biji hotdog bun, 5 biji roti boy. So imagine kalau hari ini you beli ini dekat bakery, yang ini satu saya tengah lebih kurang RM3.50 kan. So you taraplah 5. So yang ini kita pakai hotdog yang bagus kan, bukan hotdog yang loyang. So 5 katakan RM3 lah. So you taraplah. So dengan kita ada satu InnoChef Touch di rumah, satu set InnoChef Touch dengan air fryer oven. Actually kita bukan spend money, kita save banyak money, save banyak duit, save banyak money. So kalau you pandai max, kalau you pandai kira, memang you boleh fahamlah apa yang saya cakap. Macam kita buat masakan semua yang enak macam restoran punya standard. Kalau kita makan satu meal di luar berapa perlu kita bayar. Tapi kalau kita beli raw ingredients sendiri masak, bukan saja sehat, bukan saja kita tahu apa yang kita taruh di dalam bahan-bahan yang kita simpan untuk makanan kita, tapi dia juga sangat murah, sangat ekonomi. So saya rasa ini InnoChef Touch complete set memang membantu banyak keluarga lah, especially masa COVID ini sebab kita jarang makan di luar sekarang. So saya punya husband selalu cakap kalau kita tak ada InnoChef Touch dekat rumah ya, selama 2 tahun ini kita tidak tahu macam mana kita nak prepare kita punya meal. Sebab kalau prepare traditional way memang selalu ada yang kadang-kadang sedap, kadang-kadang tidak sedap, dan kadang-kadang malas nak masak. So dengan ada InnoChef Touch memang senang. Kalau saya malas, saya boleh panggil anak-anak masak, boleh panggil husband masak. So memang sangat sangat menyenangkan suri rumah tangga lah. Kita punya bebang memang sudah sangat sangat ringan. Ya, yeah, saya punya sharing hari ini sampai sini. So pass to you, Lisa. Nah, belum habis lagi. You kena makan bagi kami tengok kan. Saya ingat boleh skip sudah. Jahat ya. Boleh dia punya texture. Okay. Yang ini hotdog bun ya. So you tengok tadi saya 3 minit saja saya menguli dia punya roti. So you boleh tengok berapa lembut dia. Kan? Ini 3 minit saja kita boleh reach texture macam ini. Kami ada banyak itu user juga di this period draw itu roti, homemade roti. Yeah. And then you boleh tengok dia punya warna yang ini kemudian di bawah sebab kita InnoChef Touch air fryer oven ini dia ada top bottom heat. Dia bukan macam traditional punya air fryer hanya circular punya. Dia punya heat bukan circular saja tapi dia akan ada top and bottom heat. That's why dia punya color sangat cantik. Tengok dia punya belakang pun cantik, dia punya depan cantik lagi. So semua evenly packed. So dia punya texture memang sangat-sangat cantik lah. So kalau you nak tanya tentang itu resepi kan, kami ada banyak guru dekat InnoChef punya community. Macam Cikgu Naomi ini kan, dia sudah berapa tahun experience lah dekat itu roti making. Dia cakap banyak sebab nanti orang yalah. Dia punya itu usia. Umur saya 20 saja, mana ada lama. Nah, dia punya 20 plus.
Dia punya keluarga juga dekat itu East Malaysia ha, buat itu tepung punya business. So dia sejak itu kanak-kanak ha, sudah bermain dengan itu tepung. So dia itu salah one of the best. What I can share is one of the best bread teacher or bread instructor ha, in East Malaysia and also in our industrial community lah. So banyak user guna Cikgu Naomi punya resepi. You ada kira berapa roti punya resepi you sudah share dekat itu InnoChef community ya? Tak ada kira lah. Tapi memang mereka sangat suka buat roti dengan touch sebab selepas mereka buat roti dengan touch, semua mesin-mesin lain mereka kena jual sudah sebab InnoChef touch buat roti memang sangat-sangat cepat. Ya, keluarga saya ada kilang roti lah. So di kilang roti kita perlukan mesin yang sangat-sangat heavy duty. Satu kali itu ialah satu guni 25 kilo tepung masuk lah. Tetapi dia punya texture keluar memang InnoChef touch ini boleh bandingkan dengan dia punya texture lah. Yang dulu sebab saya punya bapa dengan saya punya brother mereka sangat apa tu mereka requirement sangat tinggi. So masa dulu saya buat dengan blender kah, dengan mixer kah, dengan itu bread maker kah, saya try banyak resepi. Mereka semua cakap no. Kasar. Keras. Then lepas saya pakai InnoChef Touch, mereka cakap wah, ini okey oh. Ini bagus. Pass. So hanya InnoChef Touch mereka cakap okay, pass. Yeah. So this is the experience lah, what I can say. So yang Cikgu Naomi sudah banyak resepi dekat dalam itu InnoChef Touch ah, sudah cukup you buka satu kedai roti lah. different texture. Okay, so saya sekarang nak replace itu spotlight ha, dengan satu user. Saya tengok dia tak tahu buka kamera dan buat itu apa you buat roti siapa sini? Okay, Yanling apa you buat hijau punya roti? Okay, you only connecting to the audio. Okay, now I can hear you. Okay. Benar off satu. Sorry, I got two. I pakai dua phone connect. So ada banyak kawan bagi pandan liba. So I blend dia, kasi dia buat jus. So biasa kalau saya last time yang saya tak ada InnoChef touch, saya kena bawa blender keluar. I blend ini jus, lepas tu basuh, simpan balik, lepas tu I ambil I punya stand mixer to buat ini roti. So tengok roti saya ini. So memang senang je, you boleh buat ini. Saya buat ini santan kelapa, gula Melaka. So, very easy to make lah. So, semua ini I buat dengan touch. So, tadi itu pandan juice. Okay, daripada itu pandan leaf juga guna itu InnoChef touch untuk mengambil itu juice keluar. Ya, yeah, ambil itu extract. Ambil extract dia. So kita memang kalau Malaysia lah, kita memang suka pandan jus lah. So saya ada ini, saya pun boleh buat ketayap. Saya memang dalam tutuli saya lah, I nak buat itu ketayap. So anak saya sekarang banyak suka makan ini. I pun tengah test resepi ini. Lepas tu akan upload dekat touch kita. Okay, so ada itu InnoChef touch dengan every hour na, banyak makanan you boleh buat bagi keluarga. Yeah, so it's very convenient. Semua bahan-bahan awak beli sendiri. Beli gula Melaka yang paling sedap lah dari Melaka. Lepas tu semua original. Jangan beli yang itu sekarang famous punya pandan kelapa. So ini semua bahan original, pandan leaf pun sendiri, extract,
kelapa tak boleh tanam sendiri. Beli fresh punya. Oh, hari ini beli, hari ini masak. Lepas tu semua cantik-cantik macam ini. So I kena proof lah. I proof 1 hour in the black. After that, bake 15 minutes. Then tomorrow breakfast setter. That's all. Okay, thank you. Thank you. Okay, now back to Lisa for the final show, the result of the steaming dan nasi. Okay. Padahal dah siap lama pun. Tadi, berapa lama? Lisa buat 15 minutes lah. Okay, resepi yang berpandu ni, kita selalu tulis saiz ikan bersamana. Tapi ikut kepada saiz ikan yang sendiri belilah. Kalau kecil sikit, kurangkan masa. Kalau ikan tu besar lagi, kita tambahkan masa. So, besok. I want to show you my steam heat now. Ni resepi siakap steam limau. Nampak. So macam hari ni Lisa buat itu 2-in-1 lah. Satu layer steaming ikan. Then masak nasi sekali. Istimewa dia. Okay. Nasi. Lisa suka makan nasi yang jenis lembut. So, I ikut diri sendiri lah. Lisa tambah lebih sikit. Kalau ada orang yang suka nasi yang keras sikit, boleh kurangkan air. Sebab dia ada handle ni. So, nasi ni panas kan. Nak keluarkan susah. So, one of the accessory is this handle. Tengok. Nasi gebu kembang cantik. Kejap je siap. Cara memasak tu style kukul. So nampak ada air kat dalam ni keruh sikit. Ini dia punya kanji kat dalam dia. So siapa yang ada diabetes issue ke, nak kurangkan pemakanan gula ke, starch ke anything. Okay. The rice is a lot healthier for you to eat. Okay. So air ni boleh siram pokok lah. So saya nak highlight sikit resipi-resipi yang terdapat dalam kita punya cloud sementara ni. Nampak. Okay. Okay, first time Lisa guna touch ni, macam boleh ke masak rendang, boleh ke masak mie, sebab macam susah nak percaya kan. Okay, Lisa test, mie keluar tak berputus-putus. Macam mana? Adalah tip dengan resipi dia kat dalam ni. Masa Lisa masak rendang first time, rendang baik kerja. Nak kena blend, lepas tu nak kena tumis lama, makan banyak masa, lepas tu dapur memang mengecik lah, tahulah kan. Tapi guna mesin ni, satu saja. Blend, masak, tumis, semua siap kat dalam ni. Yang ada kat dinding, dinding semua bersih. Yang ada je bau yang sedap kat rumah ni tau. Memang sangat senang, senang sangat hidup. Okay. Kalau nak masak sambal tumis untuk nasi lemak ke apa, biasanya masak sambal tumis atau sambal kena hapas suap kapal, merata-rata tempat sebab tak nak kotor kan. Dengan ni semua kat dalam. Memang sangat seronok. So resepi baru yang kita ada sekarang kan, ada resepi daging black pepper and then kita tak boleh keluar makan kat warung sebab lockdown. Ada resepi daging goreng kunyit, ada resepi masak tempat yang memang kena cuba ya. And then kuih raya, kuih onde-onde, kuih tradisi macam wadai kipeng memang ada. Kuih dorayaki pun ada. So masa dah biasa dah dah pasih guna mesin ni, anda boleh tahu macam mana nak maximize the use. So when you start uploading, doing your own recipes, you can upload your own recipes so everybody can do your recipes as well. Ha, resepi dodol 1 jam 15 minit siap. Memang jadi. Lisa dah test banyak kali dah. Memang seronok. Memang kena berbaloi sangat lah sebab sekarang ni banyak rumah, dapur memang kecil, tak ada ruang. Dapur Lisa memang kecil lah, tapi ni Lisa set up sini sebab mana saya pasang sangat banyak sangat barang. But yes, you can do multiple cooking and you get dishes in one go. Memang sangat best. So
kuih talam pandan, kuih kari pap, macam-macam ada. Kuih sarang semut memang nak kena try. Ni tengah promote resipi sendiri lah ni. So that's it for my sharing today. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan nanti bolehlah message ke or visit our Facebook page, boleh tanya soalan kat sana je. Kita sedia membantu anda. Okay, Lisa, one last question from the participant. Ah. Kalau nak buat itu rendang, boleh berapa gram punya ayam? Lisa letak sekilo. Sekilo boleh. So ayam, sebab dia kena, dia ikut kepada limit periuk adunan ni. Dia, kita tak boleh letak lebih sangat sebab dia tak akan kacau dengan elok. So limit dia ada... ada dia punya line maksimum kat sini, setakat ini saja. Okay. Kuah rendang yang Lisa buat tu jenis ada yang tak tumis, ada yang tumis. So the limit is 1.2 kilo depending on the type of kuah you want also. So yeah, 1 kilo. Banyak juga dapat. Okay, thank you Lisa. So thanks for your sharing. Thanks for Jolene, Naomi, Lisa. So the one last info need to share with all the participant. So kalau you sudah tengok itu InnoChef Touch dan Everett Oven, macam mana boleh membantu kami dekat itu dapur kan? So original price for Touch ialah $6,888. So sekarang promo hanya berbaloi $6,088 dan juga itu air fryer PWP means purchase with purchase $7,888 sahaja untuk InnoChef punya customer. So kalau you kena beli itu Everett Oven kan, mungkin lebih RM1,000 lah. So kedua-dua yang sangat canggih ini tambah sekali 6876. So this is the package for Touch dan juga itu Everett Oven. So bagi kami kan itu kalau you nak pilih installment plan, so for the credit card ha, kami ada CIMB Bank boleh buat 12 bulan. So sebulan 573. So bagi Hong Leong juga sama. For Maybank, Mbank, Public Bank, HSBC and OCBC can up to 24 bulan. So kalau you divide per month kan, satu bulan cuma RM296 sahaja. So satu hari tak sampai RM10 pun. So this is the package for InnoChef Touch plus the Black Air Fryer Oven. So sekarang Malaysia tak ada ready stock sebab sudah sold out for the past few months because of the MCO, because of the many keluarga restaurant tak buka. So nak tapau juga tak tahu nak tapau apalah. So banyak keluarga sudah pilih menggunakan yang mesin teknologi ini. So out of stock. So for the latest one, the kalau you order sekarang, bila boleh dapat stok kan? Middle of October. So lebih kurang nak tunggu satu bulan lah. So sebelum November, harga remain the same dalam slide ini, 6876. So kalau sudah lepas itu November kan, harga akan naik bagi itu InnoChef Touch. Dia tak akan 6088, dia sudah naik harga lah for the November. So this is the last info I want to share with all of the participants here. So thanks for all the participants. Thank you. Satu lagi bagi itu Lisa, Naomi, Jolene for the cooking, for the sharing. And thanks for all the people who are joining us tonight. So kalau ada apa-apa boleh tanya kawan yang invite you masuk Zoom inilah. So hari ini kami sampai that's it for the night. Thank you so much and have a good night. Thank you everybody. Good night. Thank you. Good night. Good night everybody. Thank you. Saya sudah buat dua loaf. While Ming buat demo tadi, I buat dua loaf. Nanti I show you ya, Ming. Okay, best. Thank you. Tadi Jira cakap buat dua loaf. Ayuh, dah sudah keluar. Kalau boleh ambil, buka itu kamera ha, bagi kami tengok. Okay, thank you. Boleh buka tak, Jira? Boleh buka tak, Jira?